Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama aku Pri di channel aku Pri Sok Salmang Eno. Grab channel Pri. Oke, kali ini aku akan membahas ya bagaimana cara untuk mengisi tag pada video Anda, ya kan, video YouTube Anda supaya viewersnya itu naik. Jadi sebenarnya apa sih itu tag? Oke, kita akan membahas bagaimana cara untuk mendapatkan tag yang pas dan bagus untuk menambahkan viewers kalian pada video YouTube kalian. Jadi caranya itu kita harus dengan aplikasi. Aku menggunakan aplikasi, yaitu adalah aplikasi TubeBuddy. Jadi kamu bisa ambil dari Play Store ya, aplikasi TubeBuddy ini emang bisa kita cari-cari tag ya di tag explore, bagaimana yang tepat ya kan, tag yang tepat untuk video kamu supaya menambahkan viewers pada video YouTube kamu. Jadi sebenarnya apa sih tag? Jadi aku jelasin lagi ya, kalau tag itu adalah kita bisa lihat aja di pengaturan di YouTube Studio ya. YouTube Studio ya. Di sini nah seperti ini ya tag. Nah. Jadi cara mendapatkan tag ini seperti ini. Jadi itu untuk menambahkan viewers pada video YouTube kalian. Jadi menggunakan aplikasi TubeBuddy. Ya, jadi mudah-mudahan aja viewersnya bisa naik ya kan dengan aplikasi TubeBuddy ini untuk menambahkan tag-tag yang tepat ya kan. Judulnya apa? Pokoknya disangkut-sangkutin aja judulnya yang pas sama tag-nya juga yang. Nah, jadi sebenarnya aku juga masih pemula banget ya, belum ngerti-ngerti banget karena banyak melihat tutorial-tutorial di video YouTube yang bertebaran itu. Jadi aku coba-coba ya untuk menambahkan tag dan emang hasilnya cukup lumayan ampuh juga sih. Jadi itu menambahkan viewers pada video YouTube aku. Emang lumayan terbukti juga sih, tapi lebih ampuhnya lagi emang harus berusaha juga ya kan. Berusaha untuk membuat konten yang baik ya kan, konten yang bermutu dan juga berusaha. Yang pastinya berusaha dan berdoa ya kan. Oke, bagi kalian YouTuber-YouTuber pemula sama kayak aku yang masih memperjuangkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semoga kalian sukses bareng-bareng aku ya kan. Dan semangat terus buat kontennya. Oke, kita lihat video tutorial untuk menambahkan tag YouTube pada aplikasi TubeBuddy berikut ini. Yang belum punya aplikasi TubeBuddy di HP Android kamu tinggal klik aja Play Store ya pada Android kamu. Kemudian kamu klik aplikasi ya untuk mencari aplikasi TubeBuddy. Kemudian kamu ketik aja TubeBuddy. Nah, seperti ini. Kemudian kamu share cari ya. Nanti otomatis akan muncul aplikasi TubeBuddy. Nah, seperti ini. Kemudian kamu install ya. Kalau sudah di-download dan terinstall, aplikasi TubeBuddy akan ada di HP Android kamu. Seperti ini kurang lebih aplikasi TubeBuddy ya. Tuh, ini ada video-video dari channel YouTube aku ya yang masuk di aplikasi TubeBuddy seperti ini. Kalau kamu klik video bagian bawah itu, di sini akan muncul ya rincian-rincian video, video-video dari channel YouTube kamu akan terlihat di aplikasi TubeBuddy ini. Jadi di sini akan terlihat jumlah komen, jumlah like itu ada berapa, di sini akan terlihat semua. Dan di sana paling atas adalah jumlah subscriber kamu. Dan di sini kita klik bagian bawah komen, nanti akan terlihat komen-komen kamu dari channel YouTube kamu, di sini akan terlihat semua. Nah, seperti ini sudah muncul ya. Ini adalah komen-komentar yang dari channel YouTube kamu dan ini muncul di aplikasi TubeBuddy ini. Nah, seperti ini. Kita tunggu aja ya dan loading, dan aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi TubeBuddy ini.
Oke, kita akan mencari tag ya. Kamu klik bagian paling bawah strip 3, nah akan muncul seperti ini. Kamu klik tag explore. Nah, seperti ini. Tag explore ya, kita akan mencoba bagaimana mencari tag explore yang baik untuk menambahkan view kamu secara bagus supaya view-nya naik gitu ya kan. Kita akan coba ketik ada 7 bulan. Nah, seperti ini, apakah view ini, tag ini bagus untuk menambah view kamu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini ada very low 17 nih, very low. Share volumenya ini very low 17 dan kompetisinya low dan overallnya fair. Jadi ini kurang bagus ya karena pencariannya itu kurang, hanya 17 dan kompetisi persaingannya itu banyak. Jadi ini nggak bagus. Kita akan mencoba lagi mengetik ya untuk mencari tag ya, tag seperti apa yang bagus. Kita akan ketik video terlucu. Oke, kira-kira ini bagus kah tagnya ya, tag untuk video kamu. Kamu tinggal klik. Nah, di sini ada share volumenya 45, ini lumayan banyak ya mencari, cuman persaingannya juga banyak, jadi ini nggak bagus dan ini bad. Overallnya tuh bad, berarti buruk. Jadi ini nggak bisa untuk tag video kamu untuk menambahkan viewers kamu, ini nggak bagus. Nah, jadi kamu tinggal mencari-cari aja ya bagaimana pasnya untuk video kamu, tag video kamu yang pas, yang cocok itu. Jadi share volumenya itu banyak, persaingnya sedikit, dan overallnya itu banyak. Jadi itu yang bagus, seperti itu. Jadi kalau kayak gini nggak bisa, ini buruk ya. Jadi ini untuk menambahkan viewers kamu supaya melonjak gitu loh. Oke, kita akan mencoba-coba lagi ya sampai ketemu ya, tag seperti apa sih, contoh tag seperti apa sih gitu yang bagus dan baik untuk video kamu. Jadi kamu tinggal sangkut-sangkutin video kamu aja gitu kan, videonya apa gitu, kira-kira yang cocok tagnya apa gitu. Jadi ya yang sudah aku jelasin seperti tadi ya. Ini juga kue laba-laba, membuat kue laba-laba simple. Jadi ini very low-nya 10 pencariannya. Kita coba ketik RH Clinic. Nah, seperti ini munculnya dan ini contoh yang baik, tag yang baik untuk video kamu. Untuk video kamu seperti ini ada share volumenya banyak ya, terus kompetisinya sedikit dan ini very good ya. Oke, sekian dan terima kasih pembahasan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.